Aku kembali lagi di channel dalam video aku. Video kali ni, video hari ni aku nak share lah sebab sedikit tips untuk nak breeding. Breeding ni kena ada tips je baru jadi banyak. Jom kita tengok. Aku ada lah beberapa tips untuk breeding. Hari ni aku nak breed dalam 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Dalam 16. 16 pair aku nak beli. Nak beli pula dah. Nak breed. Jom kita tengok gapo keperluan untuk breed. Ni contoh lah gapo kita kena ada dalam nak breeding. Tak kira lah nak breeding dalam bekas ni ke, nak breeding dalam gabuh gini ke, nak tu aku ada juga lah. Aku ada juga breed dalam gabuh gitu. Nanti aku tunjuk. Gapo keperluan ada kena ada ni lah. Kena air jangan tinggi sangat. Setara-setara ni lah air. Tinggi sangat tak boleh. Pendek sangat pun tak boleh juga. Setara-setara ni yang sedar-sedar. Lepas tu plastik ni. Plastik ni kena ada lah. Plastik kalau boleh nak hak jernih. Hak jernih gini. Sebab boleh nak tengok kalau ada telur ke tak, dia nampak lah. Kalau jernih gini. Kalau tak jernih warna putih gitu, dia tak nampak. Tak nampak ni lah telur dia. Sebab tujuan dia ni nak memerangkap. Nak megel kata. Nak megel telur tu buih-buih tu. Nak megel lebih jalan kat sini. Ya tujuan dia untuk memerangkap buih. Lepas tu kena ada daun tapir lah. Macam biasa kena ada daun tapir sikit. Ni untuk nak merangsang ikan ni lah. Boleh juga nak beri dalam bekas ni boleh. Aku ada juga buat juga beri dalam bekas ni. Gabuh. Ni gabuh. Gabuh ni air pun sama lah, lebih kurang setakat ni lah. Ni tu ni. Hak ni dua. Semua ni dalam 16 pair. 16 pair aku beri ni Samurai Yellow Cooper dengan Fancy Cooper Starter. Ni sebelum beri kita pergi makan ugak-ugak dulu lebih kurang seminggu dua. Baru kita beri. Tengok female nak mati lah. Female kalau boleh 4 bulan ke atas. Female nak 4 bulan ke atas. Sebab telur dia mati lah. Kalau tak mati ni, dia boleh ke apa panggil? Dia fry je lemah. Fry lemah. Okay, cepat mati lah fry tu. Kalau buat sospan mati. Sebab lemah lagi. Fry dia lemah. Ni samurai. Tak nampak sangat. Aku akan break lah. Ni yellow cooper. Nanti aku buka dapur sikit. Ni yellow cooper. Ni sebelum beri aku widah ni ugak-ugak. Biar dia gemuk gitu baru boleh beri. Itulah tip-tip dia. Mula-mula kena ni lah air setakat tu. Lepas tu kena ada plastik ni. Lepas tu kena ada daun tapir sikit. Lepas tu kita campur. Aku tak ada suar kenal. Aku tak buat suar kenal dah. Aku pakai campur terus belakang. Okay, ni samurai juga. Samurai aku buat dalam nepe aku suruh. Samurai female nak hak 4 bulan ke atas. Female 4 bulan ke atas. Female nak 4 bulan ke atas. Lepas tu tip dia lagi kena male lebih besar pada female. Hak jatuh lebih besar daripada hak tino. Tu kena juga. Ni boy yellow cooper. Kita break lah. Kita break juga. Hak
ni tak ada, aku tak tahu mari mana, lepak daripada mana. Tak tahu ni samurai ni, tak tahu lah lepak daripada mana, tiba-tiba duduk bawah, duduk atas-lata. Ini pun sama yellow cooper juga. Yellow cooper juga. Kalau boleh nak ekor D. Female ko, male ko, ekor D. Baru anak-anak dia padu lah. Ini samurai. Nak samurai. Terbreed juga. Samurai berapa pair, banyak pair kot aku beri. Lebih ni pair ni aku beri ni, samurai ni. Tak ada tujuh, tujuh kalau apa pair. Aku pun tak ingat. Main beri lah. Kita beri lah. Nak ni hak hitam, jenis hitam sikit. Haa, jenis hitam. Black mamba, black mamba ke black samurai. Tengok hak female. Female pula dah, man. Merah tu padu sikit. Okay, lepas kita boleh belakang dan nak beri dalam bekah gana. Bekah gini pun boleh, tak ada masalah. Tak ada masalah daripada pengalaman aku. Tak ada masalah nak beri bekah gini ke, bekah sedih gini ke, gabuh sedih ataupun gabuh besar gini. Tak buai lagi. Tak ingat nak buai. Tak ada masalah. Kita nak beri dengan lepkah kan apa. Ha, ni pun sama. Yellow cooper. Dah tak ada masalah. Ha, setakat ni lah video aku. Aku akan update lah. Dalam 16 pair ni. Berapa pair akan jadi. Berapa pair akan ada telur. Aku akan update pulak lah lepas ni. Okey, satu tik lagi kita tutup. Ha, tutup. Jangan we nampak, biar gelap. Tutup dah. Biar dia gelap. Wah. Kita tutup. Ha, itulah. Tip-tip yang lain aku pernah bagi dah dalam video aku sebelum ni. Di scroll bawah. Video aku sebelum ni aku ada yak dah lah. Tips yang sebelum ni. Gapo tu aku dah yak dah. Buat ni aku breeding lah. Nah, kita tutup. Tutup gapak. Tutup gapak lah. Tak ada masalah. Aku tak ada buat suara kena. Jadi esok tu aku tak payah tengok. Ha, esok sehari aku tak payah tengok. Sebab esok sehari lah dia akan ni lah suar kena. Dengan ni lah akan buat telur. Ha, so esok tu aku tak payah tengok. Sehari lusa baru tengok sama ada telur ke tak. Ha, aku akan update lah dalam channel aku ni. Ha, okay, setakat ni saja video kali ni. Bye-bye.